Megalodon. Megalodon adalah hiu prasejarah yang hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Di awal periode Miosin hingga akhir periode Pliosin. Gigi hiu raksasa berukuran 17 cm atau sebesar telapak tangan orang dewasa awalnya ditemukan pada masa Renaissance. Dan sebagian besar orang yang melihat itu berpikir bahwa itu adalah lidah naga yang membatu. Pendapat ini berlanjut sampai 1667, ketika naturalis Denmark Nicolaus Steno menyadari bahwa ini sebenarnya adalah gigi hiu raksasa. Namun, hiu raksasa tersebut belum menerima nama resminya sampai tahun 1830, yang resmi diberi nama Megalodon, yang berarti gigi besar. Seperti kebanyakan hiu, sisa-sisa fosil Megalodon tidak terpelihara dengan baik. Itu karena hiu memiliki struktur tulang yang terbuat dari tulang rawan, bukan tulang keras. Tulang rawan tidak tahan lama seperti halnya tulang keras. Itu sebabnya tidak banyak bukti fosil hiu prasejarah ini, hanya beberapa gigi dan bagian dari tulang belakang mereka, yang pada akhirnya menyulitkan ahli paleontologi untuk memperkirakan ukuran makhluk ini. Bentuk Megalodon sering digambarkan dalam beberapa versi. Representasi beberapa seniman tentang hiu ini biasanya cukup besar untuk menenggelamkan kapal induk. Megalodon sering digambarkan memiliki bentuk seperti hiu, namun dengan aura yang lebih menakutkan. Terlepas dari klaim ukurannya yang sangat dibesar-besarkan, para ahli paleontologi telah mencapai kesepakatan tentang ukuran Megalodon yang sebenarnya. Kebanyakan ilmuwan mengatakan panjangnya sekitar 18-20 meter, dan beratnya mungkin mencapai 75 ton. 10 kali lebih besar dari Great White Shark. Namun, salah satu fakta yang paling menarik tentang Megalodon bukanlah ukurannya, melainkan selera makannya. Megalodon suka memangsa apa saja yang bergerak di depan mereka. Selain ikan, mereka juga memangsa lumba-lumba, cumi-cumi, penyu raksasa, dan bahkan ikan paus. Mereka bisa makan ikan paus karena mereka diperkirakan memiliki rahang yang kuat, yang cukup untuk menghancurkan kepala ikan paus semudah memecahkan kulit kacang. Kekuatan gigitan Megalodon bahkan diperkirakan lebih kuat daripada T-Rex. Demikian pembahasan tentang hewan purba di video ini. Apa hewan purba favorit kamu? Tulis di komen ya. Subscribe juga untuk mengetahui video baru dari Yoshioka. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.